di Korea ya. November ini kita karena kan nggak ada prewedding, nggak ada foto-foto sebelum menikah, jadi kita pengennya post weddingnya nanti di Korea pas lagi autumn. Jadi pemandangannya tuh indah banget, ada pohonnya kuning yang warnanya. Yeah. Kita pengen foto post weddingnya di sana karena biar kalau post wedding tuh mungkin chemistry lebih dapet. Lebih dapet gitu kan. Kalau prewedding, yang asalnya mungkin jauh-jauhan, kalau udah post wedding kan udah halal kita nikah bisa pegang tangan. Kalau gitu. Prewedding nggak jauh-jauhan juga kayaknya gimana, kurang gitu ya, kurang. Karena kita sama-sama hobi ya, dulu suka senang yang apa girl band-nya ya, boy band. Okay. Kalau untuk keinginan mungkin ya, ya. Mungkin 4 ya. 4. Ya, dua laki-laki, dua perempuan. Kan tidak menunda ya. Kita nggak nunda, kita segimana dikasihnya aja gitu ya, karena umur juga mungkin kita juga sudah cukup, insya Allah gitu ya, jadi nggak ada menunda-nunda lagi. Kalau 4, kenapa tuh 4? Ya karena mungkin, kamu punya anak kayak ya kan? Ya gini, jadi lucunya tuh Anissa 4 bersaudari cewek semua, empat. Dan kalau saya 4 bersaudara cowok semua, jadi kayaknya biar seimbang, 2 cowok 2 cewek ya, gitu. Biar nggak rebut-rebutan ya. Kiri kanan dikit.